Sahabat onlineku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube my channel. Apa kabar nih sahabat subscriberku semua? Semoga selalu diberi kesehatan, selalu diberi kelancaran dalam segala urusan. Pokoknya kalian semua tetap semangat ya, dan semoga kita semua bisa sukses selalu. Amin. Di video kali ini saya mau mengajak teman-teman subscriber aku untuk melihat rumah sakit militer Inggris yang lama yang berada di negara Hong Kong tempo dulu. Nah, pasti penasaran kan kenapa ada rumah sakit Inggris yang berada di Hong Kong? Daripada kalian penasaran, ikuti terus ya channelnya Giovanni. Dan sebelum lanjut ke videonya, buat sahabat aku nih ya yang baru menemukan channelku ini, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Giovanni Channel. Aku tunggu ya, terima kasih. Oke teman-teman, sekarang saya sedang perjalanan menuju ke rumah sakit militer Inggris yang lama yang berada di negara Hong Kong. Nah, jadi juga sambil menikmati pemandangan sekitar dan juga kita bisa hiking ya di tempat sini. Di sini ini tempatnya asik dan juga pemandangannya juga keren banget. Dijamin tempatnya bersih banget ya teman-teman. Tetapi kalau menuju ke rumah sakitnya agak sedikit naik. Nah, ini ada tangga naik, kita langsung menuju ke tangganya teman-teman. Dan tangga ini juga cukup lumayan tinggi. Kelihatannya sih nggak tinggi ya, tapi sebenarnya tinggi. Tapi daripada kita memutar, sebenarnya kalau kita berjalan memutar bisa, tapi mutarnya cukup jauh ya. Oke, jadi sekarang aku naikin tangga saja ya teman-teman. Dan akhirnya aku berhasil untuk menaiki tangga yang paling terakhir atau yang paling teratas sendiri ya teman-teman. Dan nyampe atas kakiku bener-bener gemetar karena aku sudah lama banget nggak naik gunung. Nah, sekarang ini aku baru pertama kali nih memulai hiking lagi karena hobi aku itu hiking, teman-teman. Nah, ini adalah rumah sakit militer Inggris lama yang berada di negara Hong Kong, teman-teman. Jadi, rumah sakit militer ini dibangun pada tahun 1903. Dan dibuka pada tahun 1907 untuk menggantikan bekas rumah sakit Inggris yang berada di lokasi rumah sakit Rutenje saat itu teman-teman. Jadi rumah sakit militer Inggris ini paling tertua sendiri ya yang berada di Hong Kong. Dan bangunan yang paling utama dan juga bangunan tambahan. Jadi selama perang Hong Kong tahun 1941,
rumah sakit militer Inggris tua ini menjadi sasaran serangan udara oleh angkatan darat dari Jepang, teman-teman. Dan masih digunakan sebagai rumah sakit selama pemerintahan Jepang berada di Hong Kong. Dan terus digunakan oleh militer Inggris di Hong Kong setelah itu. Oke, sekarang aku masuk. Aku mengajak teman-teman untuk masuk ke dalamnya ya. Tetapi gedung tua ini sekarang digantikan dengan yang baru di The King Park setelah situs asli diubah menjadi situs baru, yaitu sekolahan anak Inggris yang berada di Hong Kong, teman-teman. Nah, jadi pada tahun 1979, Hong Kong English School dipindahkan dan diubah menjadi kantor pemerintah. Jadi gedung ini tuh sudah terlalu bergonta-ganti ya, teman-teman. Jadi setelah dijadikan rumah sakit, kemudian diubah menjadi sekolahan, kemudian dirubah lagi menjadi kantor pemerintahan. Tetapi untuk saat ini, pemerintahan Hong Kong telah menyewa situs ini untuk organisasi nirlaba. Nah, yang bagian atas sendiri disewa oleh Chung Yi Theater Company atau Mother Choice dan Carmel School of Hong Kong. Jadi tetap dijadikan sekolahan untuk balita ya, teman-teman. Dan yang paling atas sendiri disewa oleh Hong Kong Yahudi International School. Jadi di sini ini ada dua sekolahan, untuk sekolahan anak-anak dan juga sekolahan balita, teman-teman. Nah, siapa nih yang pernah datang ke sini? Di sini ini sebenarnya boleh masuk, teman-teman ya, asalkan jangan ramai, karena di sini tuh banyak banget seperti kayak penitipan balita seperti itu, dan sekarang dijadikan seperti itu, teman-teman. Dulunya dijadikan rumah sakit, sekarang dijadikan penitipan balita. Dan ini yang bagian belakang ya, teman-teman. Nah, karena saya tidak bisa menyusuri bagian dalam seluruhnya karena tidak diizinkan, karena memang sedang ada penitipan balita ya, teman-teman. Jadi Hong Kong itu sangat privasi banget, tidak semuanya itu diizinkan untuk masuk ya, teman-teman. Tapi it's okay lah, nggak masalah. Dan ini aku mau mengekspos yang bagian luar saja, dan ini termasuk luas banget ya, teman-teman. Dari jadi kita itu bisa mengelilingi depan sampai belakang. Nah, seperti ini aku udah nyampe di belakang. Jadi kalau nampak dari belakang tuh seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini bangunan yang paling tertua di Hong Kong dan yang masih megah banget. Dan ini sudah pernah direnovasi ya. Dulu saat direnovasi itu bisa kita masuk, tetapi saat ini sudah dijadikan penitipan balita, jadi dilarang masuk selain yang ada keperluan. Begitu, teman-teman. Oke, dan ini saya masih lanjut untuk perjalanan. Dan ini yang bagian belakang ya, teman-teman. Jadi bangunan ini masih terawat, sangat-sangat terawat banget. Jadi kalian semisal kalau mau ke sini mau explore itu bisa saja, atau kalian bisa berselfie-selfie, itu diperbolehkan ya, teman-teman, asalkan tidak di dalam. Semisal tidak ada yang bersekolah atau tidak ada banyak penitipan balita, itu boleh kita masuk dan kita boleh mengeksplor bagian dalam. Tetapi hari ini banyak banget, jadi tidak diizinkan untuk mengeksplor bagian dalam. Begitu, teman-teman ya. Dan dulu itu pintu masuknya itu lewat sini ya, teman-teman. Jadi ini adalah pintu masuknya. Nah, kalau ini kita masuknya itu dari sini. Ini adalah dulu ya, tapi sekarang sudah tidak dipergunakan akses ini. Tetapi meskipun tidak dipergunakan, tapi tetap dibersihkan dan masih tetap terawat, teman-teman. Jadi dulu itu di sini juga ada pos satpamnya juga, tetapi kini pos security-nya sudah tidak dipergunakan, sekarang digunakan sebagai gudang.
Oke, sahabat onlineku semua, sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Terima kasih kalian sudah menonton video aku sampai akhir, dan jangan lewatkan video-video yang lainnya, dan jangan lupa like, share, dan komennya ya teman-teman. Aku tunggu. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih buat sahabat aku yang sudah mensupport channelku ini sampai hari ini, dan saya hanya cuma bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian diperlancar segala urusannya, dipermudah rezekinya, dan yang belum mendapatkan jodoh semoga dipertemukan jodohnya. Dan saya akhiri video saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.